Okey, sekarang kita berada di Tanah Aina. Ada apa kita kat sini? Dekat kalau tempat ni kalau untuk rehat-rehat. Maksudnya tak sangat kot, tapi dia lebih fokus kepada aktiviti. Lepas ni kita tengok macam mana aktiviti. Aktiviti dia apa yang menarik kat sini? Kita akan jungle trekking nanti lepas ni. Dan kemungkinan akan meredah sungai hampir separuh badan. Jadi saya pun tak dapat nak imagine lagi macam mana. So apa pun kita tengok nanti. So kita tengok keadaan sungai dekat sini. So Rabia, so kali ni percutian ke mana kita? Hari ni kita ke Rauk Pahang. Rauk Pahang? Apa nama tempat ni? Nama dia Tanah Aina Farrah Soraya. Ni kita boleh adventure sikit. Jadi adventure. Kita akan masuk air terjun depan ni. Semua kena ikut masuk air terjun. Semua ke? Macam mana? Hanya orang yang nak saja lah. Kalau ada baby pun dia boleh bawa. Dia akan bawa kita. Tapi kalau ibu, ibu mama, tak boleh lah, tak payah masuk. Boleh duduk dekat resort. Resort ini. Pukul berapa? Pukul 2.20 kena ada kat sini. Ha? Nak naik. Pukul 2.20 kena ada kat depan. Kita berkumpul untuk masuk. Okey. Jumpa lagi.